Selamat pagi dari Workshop Medlife. Hari ini kita ada PR untuk ngeberesin Fortuner, masang roof tent yang kapasitas 5 orang sama awning. Yang di max kita harus bikin pola untuk bumper depan sebelum kita masuk ke ruang desain di 3D. Gitu guys. Jadi roof tent tetap nampe sebelah kanan awning. Yang ini kita mau bikin bumper ala-ala Australia. Nanti pakai bull bar. Di sini ada footstep. Di atas kemarin kita udah desain roof rack yang laser. Di belakang ada bull bar. Rencananya sih begitu. Mantap. Proses untuk setting terakhir finishing ya dari si Pro yang 6P ini yang didesain untuk menampung 6 orang. Kita lagi pasang flyseat dulu sekarang. Habis itu kita mau buka-bukain kanopi, nanti kita pasang ini. Masukin kasur, bersih-bersih, siap untuk camping. Oke guys, ini sudah selesai di setting terpasang roof tent untuk ukuran 6 orang, 6 kayak nyamannya sih di 5 orang. Ini ada awning 90 derajat. Itu review masuk ke dalam kita lihat. Untuk ukuran 5P 6P kita selalu pakai dua tangga karena untuk penyeimbang ya. Di sini nih. Gitu, guys. Jadi ada penyeimbang, harus dua tangga penopang karena tendanya besar. Tendanya memang besar. 180 cm kali 240 cm. Desain Medlife yang tipe Pro ini standar lah, sama kayak gitu. Kita pakai bahan kanvas nilon waterproof karena double coat. Nah, ini bahannya guys. Di dalam bahannya kayak gini. Di luar. Oke, kita masuk ke dalam. Pintu masuk kita pakai jaring anti nyamuk. Jadi meskipun siang-siang itu kita buka semuanya. Masih nyaman udara, masih sirkulasi udara masih baik, jadi nggak akan panas di dalam. Nah, ini ruangannya 180 kali 2,40 meter. Sunroof, jendela yang cukup besar ya. Ini ukuran jendelanya 1 meter 80. Sekarang kita mau packing, mau ditutup, mau dibawa pulang ke Jakarta hari Sabtu, mau camping. Segitu ya guys ya untuk yang Fortuner ini. Roof tent 5P awning 90 derajat made in Medlife sama annex, selesai, mantap.